Sudah 5 bulan, kalian belum juga menemukan keberadaannya. Apa saja yang kalian kerjakan selama ini? Cepat cari tunangan saya sampai ketemu. Jika sampai besok kalian tidak menemukannya, saya tebas leher kalian semua. Tuan Barah, saya baru mendapatkan kabar. Ada yang sudah menemukan keberadaan Nona Anita. Nona disekap, Tuan, dan dijadikan pemuas nafsu puluhan preman suruhan keluarga White Fox. Kurang ajar! Berani-beraninya mereka melakukan itu kepada Anita! Siapkan 500 anggota terbaik kita. Hari ini kita bergerak. Tidak mungkin wanita itu bisa kabur. Kami diserang tiba-tiba oleh banyak orang, Tuan. Menurut informasi yang saya dapatkan, orang-orang itu menggunakan topeng senyum. Perketat keamanan Elena. Apapun yang terjadi, saya tidak mau siapapun sampai menyentuh istri saya. Lalu siapkan 1000 orang untuk berjaga-jaga. Baik, Tuan. Wah, besar banget kayak semangka raksasa. Jelek ya perutku buncit gini. Enggak sama sekali. Justru di mataku kamu makin seksi. Halah, sok menghibur kamu. Bilangnya seksi, aslinya enek. Enggak. Enggak nyangka banget ya, Re. Bentar lagi bayi kembar kita lahir. Iya. Sebentar lagi kita bakal jadi orang tua. Sayang, makasih ya. Kamu udah ngasih kebahagiaan yang besar buat aku. Sama-sama sayang. Aku juga bahagia punya suami kayak kamu. Kamu yang kuat ya Elena. Demi anak kita. Pasti dong. Aku mau pergi dulu sebentar. Mau kemana? Apa ada masalah? Kamu gak perlu khawatir. Cuma urusan pekerjaan. Anita. Aku hamil anak preman-preman itu. Hidup aku sekarang hancur. Hancur, Bara, hancur. Aku gak mau bayi ini hidup. Aku gak mau hamil anak preman gak jelas itu. Maafin aku, Anita. Aku telat selamatin kamu. Kamu ini gimana sih, Raymond? Udah tahu sebentar lagi anakmu mau lahir. Ini malah ninggalin istrinya sendirian di rumah. Gak sabarnya lihat ponakan gue yang imut dan lucu kayak tuyul. Ruang tahanan markas kita baru aja diserang. Jadi intinya, Anita-wanita iblis itu berhasil kabur dan sedang mengandung anak preman. Padahal aku sudah memperingati preman-preman itu untuk tidak menyentuh Anita. Sekarang musuh kita bertambah. Itu namanya karma gak sih? Anita iblis itu sudah menipu banyak wanita tak bersalah. Anita menjanjikan mereka sebagai TKW. Namun kenyataannya mereka semua diperjualbelikan sebagai budak. Begitulah hukum alam. Siapa yang menyakiti, suatu saat akan tersakiti. Barah, aku ingin menggugurkan kandungan ini. Jangan macam-macam. Usia kandungan kamu sudah berjalan hampir 5 bulan. Kalau digugurin bukan cuma janinnya yang kebunuh, tapi juga ibunya. Honja nama gamani so itton bam sesangi modu momchoborin geot. Maafin aku, Barah. Aku enggak mau hamil anak enggak jelas. Kemarin memelok
Anita, kamu kenapa sayang? Kenapa bisa gini? Gue udah gak kuat, sakit. Udah aku bilang jangan digugurin. Sialan, apa yang kamu lakuin? Bara, maafin aku. Aku udah gak kuat lagi. Aku gak akan tenang kalau keluarga White Fox itu hidup bahagia, karena mereka kejahatanku terbongkar dan aku harus menderita seperti ini. Jangan bicara omong kosong. Kamu harus bertahan. Aku akan lakuin apa aja asal kamu bisa selamat. Bara, kamu harus janji. Kalau aku gak selamat, dendamku harus terbalaskan. Sayang, buka mata kamu. Jangan tinggalin aku. Aku gak akan menikah dengan wanita manapun kecuali kamu. Kumpulkan semua musuh-musuh keluarga White Fox sekarang juga. Baik, Tuan Bara. Ponakan-ponakan gue! Cakep banget! Siapa itu, Gray? Gitu banget liatinnya. Grisel mirip ya sama Mama? Kamu gemes banget sih. Grayson ganteng. Jangan teriak-teriak, kasihan mereka jadi takut. Iya, gemes banget pengen gue gigit. Dasar kau bayi genit. Siapa yang ngajarin kamu genit, hah? Udah sifat turun-temurun itu dari bapaknya. Jangan tiru bapakmu, sesat. Cepet besar ya, bayi genit. Nanti bantuin Onti Loli tangkap penjahat. Deki, aku boleh nggak gendong dedek bayi? Nanti ya, kalau sekarang Winter belum kuat. Grisel digendong bapaknya langsung tidur dong dia. Kalau sama bapaknya cepet tidurnya Grisel. Kalau sama aku, ngereok dulu. Sama kayak Winter. Anita sayang, aku akan menghidupkanmu kembali setelah mendapatkan semua pecahan permata Pandora. Kamu akan melihat sendiri kehancuran keluarga White Fox. Setelah itu, akan kuciptakan dunia di mana hanya kita berdua yang berkuasa. Gray, kamu kenapa? Tadi itu apa? Kalau beneran itu masa lalu, berarti gue punya kembaran. Untuk semua siswa yang mendaftar ekskul dance, silakan membentuk kelompok 4-6 orang untuk menampilkan dance selama 1 menit. Audisi diadakan di gym besok Kamis sepulang sekolah. Untuk lagu bebas dan dikumpulkan pada form Google yang dibagikan sebelumnya. Oh, pakai audisi segala. Gue kirain kita langsung diterima. Itu audisi buat perwakilan lomba dance. Katanya ada 60 orang lebih yang masuk ekskul dance. Sedangkan perwakilan sekolah cuma butuh 7 orang lagi buat lomba. Oh begitu. Mau ngedance apa nih? Mana aku tahu. Mending kita coba-coba dulu deh dance yang ada di YouTube. Panggilan kepada pemilik HP. Kepada pemilik HP ditunggu di kuping kiri segera. Terima kasih. Sekali lagi, panggilan kepada pemilik HP. Gray nelfon. Pasti dia ngehack HP gue. Padahal udah gue blokir kontaknya. Ya udah, gue nonaktifin aja ya HP lo. Cepat angkat, goblok. Gimana kalau musiknya gue aja yang buat? Kayak lagu di mashup gitu. Setuju. Kalau orang yang buat gak pernah gagal, cuy. Halo? Ki, kasih HP-nya ke Violet. Gue gak
bareng Violet? Jangan bohong, kasih ke Violet. Beneran, enggak. Kok Gre tahu? Violeta, dengerin aku dulu sayang. Gre bisa ngelacak HP kita, makanya dia tahu kalau kita bareng Violet. Kamu bisa nggak sih nggak ganggu aku terus? Aku lagi malas bicara sama kamu. Urus saja telur keket. Yeay, akhirnya putus. Iya aja bro. Udah, lo sama Jenny Pret aja, biar Violet sama gue. Diam lo semua. Gak segampang itu gue ngelepasin Violet. Gue nomor 9 dah gue cari gak ketemu-temu. Ngegame mulu. Bantuin. Tadi dah gue coba gak ketemu. Sama Gre aja tuh yakin gue pasti nemu. Rayu gue dulu dong. Pijitin, beliin gue micin sama minum, terus kipasin. Sok berharga banget lo tai. Yaudah mana sini gue kerjain. Gak gue catat ya nama-nama lo kalau gak mau bantuin. Lah Violet, tadi dia udah ngerjain sampai nomor 8. Berlama-lama kemudian. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Kamu begadang ya tadi malam? Nyenyak banget tidurnya sampai ngorok. Mana iloran lagi? Kok kamu gak bangunin aku sih? Kamu tidurnya nyenyak gitu. Mana tega aku bangunin. Lagi pula tadi jam kok sampai pulang sekolah. Aku cuma mau kita bicara baik-baik. Biar gak ada salah paham lagi. Tapi kamu gak ngasih aku kesempatan. Lo meluk dia dalam keadaan sadar. Walaupun lo panic attack tapi lo sadar. Ngambil kesempatan kan lo peluk-pelukan sama Jenny Brad. Kalau lo mau sama dia silahkan. Gue gak bakal ganggu. Masih banyak cowok yang ngantri di belakang gue. Violet, dengerin aku dulu. Apa susahnya? Kok nggak ada suara lagi? Ya nggak jadi putus kayaknya. Tahu nih, kapan sih putusnya? Aku beneran nggak sadar waktu meluk dia. Rasanya aku kayak ada di dimensi lain. Tiba-tiba aja aku bisa ngelihat masa lalu. Violet! Violet! Ayo ke ruang gym, audisinya udah mulai. Kita dapat nomor urut terakhir. Sekarang udah nomor 2. Oh iya, gue lupa. Kok kalian kayak seneng banget gitu? Feraya! Feraya Black Diamond! Kenapa? Dia yang jadi jurinya! Seriusan? Iya! Beneran? Iya! Sumpah? Lo lihat aja sendiri. Violet, aku belum selesai ngomong! Sorry, Gre! Feraya lebih penting! Itu Feraya. Iya, tapi gak kelihatan karena ketutupan. Pengen kesana tapi malas, gue desek-desekan. Jadi gugup gue kalau jurinya Feraya. Kayaknya si Terong and the Gang ikut audisi X School Dance juga deh. Tadi gue lihat orang ngambil undian nomor urut. Biasalah, mau pansos. Namanya juga cewek caper. Setahu gue, yang bisa ikut audisi cuma orang-orang yang dipilih Liora.
Iya, ini tuh gara-gara battle waktu itu, tau gak sih? Si Tarung jadi lebih terkenal. Gue punya ide. Gila, air gue di belakang sekolah bau banget, anjrot. Mau muntah gue. Lo yakin gak apa-apa kalau di sini? Rame banget loh, banyak yang lihat. Bahkan ada Feraya. Bodo amat, ini sekolah kan punya gue. Gue bebas mau ngapain aja. Awas di atas! Huh? Loh, kok bisa sih? Di luar Nurul. Kalian gak ada kapoknya ya gangguin gue. Oke, kali ini gue ladenin. Lo asik, gue santai. Lo usik, gue bantai. Gak tahan baunya. Ih, Jen, ini gara-gara lo. Ngapain lo jatuhin sember-embernya? Airnya aja, Ge. Kok jadi nyalahin gue? Kan lo yang punya rencana. Rasain senjata makan tuan. Awas ya lo terang. Heh, lonteng. Ih, siapa sih yang ngelaparin gue? Lihat aja nanti, gue keluarin tuh orang dari sekolah. Sekali lagi gue dengar lo sebut Violet lonteng, gue gak akan segan-segan ngerobek mulut busuk lo itu. Ih, kamu kok belain Violet terus sih? Sekali-sekali belain aku, kek. Ya jelas lah, Violet tunangannya. Lah lo? Siapanya? Tahu diri, Neng. Gue pacarnya. Kalau kalian gak percaya, tanya aja sama Grey. Grey, mending lo jujur aja sama Violet. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Berani lo selingkuhin bestie gue? Lo bakalan gue jadiin perkadel. Jangan ngarang lo. Sejak kapan lo jadi pacar gue? Kamu lupa. Kan seminggu yang lalu aku nembak kamu. Terus apa gue terima? Enggak kan? Kamu kan waktu itu diem. Kalau diem berarti gak nolak. Jadi aku anggap kalau kamu terima aku. Buset nih cabai goceng. Dia yang kayak gitu, gue yang malu. Mending kita pergi aja dari sini. Lo bertiga mandi sana. Udah kayak tempat pembuangan sampah baunya. Ini bukan dari gue baunya. Ini terus sama Sheryl. Loh, kok malah pada pingsan? Tarang mau kemana lo? Urusan kita belum selesai. Romeo for me, no hope, no roses, no more notary, so I keep my eyes closed to see. What I need is forever and forever, baby, not sometimes. When you want it, then you best come find me, cause I'm ready to drop. I'm crazy over you. Day, my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much.